pernah sebut Kris Hacker, mulut kejam Hilde Fitria kekasih Billy Syahputra disumpahi warganet. Di tengah rasa bahagia Billy Syahputra dan Hilde Fitria pasca berlibur, isu miring terus berdatangan. Keduanya disebut-sebut telah menikah siri. Namun hingga saat ini baik Hilde maupun Billy masih belum memberikan klarifikasi. Sosok Hilde memang sering kali menjadi sorotan. Terlebih saat ia dikabarkan pernah menjadi istri presenter ganteng Kris Hatta. Kabarnya, semasa menjadi istri Kris, Hilde kerap menghabiskan uang sang suami. Menanggapi hal tersebut, Hilde sempat memberikan bantahan. Ia membantah tegas jika dirinya menghabiskan uang Kris. Dia, Kris, dulu kerembak. Harta dari mana? Bisa dicek, diprint lah. Kalau memang katanya dia aku ngabisin uang dia, print aja, jangan sampai nanti aku yang print lo, ujar Hilde beberapa waktu lalu. Aku banyak transferkan ke dia, uang listrik, kata dia aku ngabisin uang dia, uang dari mana? Pernyataan pedas yang keluar dari bibir Hilde pun membuat warganet merasa kesal. Tidak sedikit yang bahkan menyumpahi Hilde. Cibiran Hilde matre dan mendekati Billy karena uang pun ditujukan kepadanya. Gak usah ngebantah juga ketahuan kok sekarang, bukti ini JLN 2 keluar negeri bareng Billy, pakai duit siapa ayo, cibir akun at glorlori. Ah ente Billy JG dibuang ksir cewek begoit MW buang bang Kris Hatta, sahut akun at Ayuput Idul. Ntar klop Billy tau gua kerentar tuh cewek apa lupa ingatan juga klop pernah deket sebelum masehi Billy, balas akun at permatari indah. Kok aneh ya ah? Dulu BLGG dia hubungan apa dua sih mbaknya A, nah SKRG BLG transfer uang listrik, keceplosan iya ambak, tambah akun at EKIW. Sementara itu, usai pulang dari liburan, Hilde dan Billy tengah menjalani perawatan di sebuah klinik. Unggahan Billy itu tak ayal membuat Hilde kembali menuai cibiran. Kemarin liburan SKRG perawatan mantap, sindir akun at LukmanOr196. Kalau perawatan dan liburan gitu ik bayarin Hilda apa Bang Belia jadi kepo, tambah akun at Storyit.